Ya, kalau sini itu jelas, aku bersumpah dengan kota ini, kota Mekah. Ya, kenapa tak sebut toksimu bihadal badan? Aku bersumpah dengan kota ini. Tapi kenapa disebut la? Sedangkan la dalam bahasa Arab artinya apa? Tidak. Maka jangan diartikan aku tidak bersumpah. Gitu ya. Tapi ada juga yang menasihatkan begitu. Iya. Jadi ulama sepakat yang dimaksud hadal badan, bersumpah, aku bersumpah dengan kota ini. Kota apa? Ya kota Mekah. Ini maksud al-balad adalah kota Mekah. Sepakat. Tapi terjadi khilaf, perbedaan pendapat tentang makna la di awal ayat. La, kenapa pakai la? Ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan la fungsinya untuk membantah orang-orang musyrikin. Karena tadi surah Al-Balad surah apa? Makkiyah. Dan orang-orang Mekah, Quraisy Mekah, orang kafir Mekah, musyrikin Mekah, mereka mengingkari adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Mereka mengingkari itu, tidak beriman mereka. Kalau terhadap kematian itu iman, gimana nanti orang kematian ada di depan mata, terjadi sehari-hari. Iya, mereka meyakini adanya kematian. Tapi kalau itu bukan menjadi tolak ukur keimanan. Yang menjadi tolak ukur keimanan adalah meyakini adanya kehidupan lagi setelah kematian, yaitu hari kebangkitan, hari yang menghisab, hari pembalasan. Nah, orang musyrikin tidak beriman, sehingga Allah membantah keyakinan mereka. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidak benar persangkaan kalian, wahai kaum musyrikin, gitu ya. La uqsimu bihadzal badan. La di sini bantahan. Tidak benar persangkaan kalian bahwa tidak ada hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini, kota Mekah. Aku bersumpah dengan kota ini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Gitu ya. Ini penafsiran yang pertama, makna la uqsimu bihadzal balad. Pendapat yang kedua mengatakan la, ya sebagaimana artinya yang kita ketahui, tidak. Kalau iya kan na'am, ini la, tidak. Maksudnya la uqsimu, ya tadi seperti secara lahiriah, zahir ayat, aku tidak perlu bersumpah. Ya, dengan menyebut kata Mekah sekalipun. Kenapa? Ngapain bersumpah untuk sesuatu yang udah jelas kepastiannya? Kan fungsi sumpah itu untuk meyakinkan. Ya, Anda menuduh seseorang, tapi Anda gak punya bukti, Anda gak punya saksi. Ternyata yang Anda tuduh mengingkari tuduhan itu. Anda kurang puas, sehingga Anda meminta dia bersumpah. Setelah dia bersumpah, baru oh ya, sudah, berarti benar dia tidak ngambil. Kan gitu fungsinya sumpah, untuk meyakinkan kita. Sebelum dia bersumpah, Anda gak yakin. Kayaknya memang
dia yang ambil. Tapi kalau dia sudah bersumpah, sudah dia, itu memang bukan dia. Jelas? Itu kan falsi bersumpah. Nah, ngapain bersumpah untuk sesuatu yang sudah jelas pasti terjadi? Jadi seakan-akan penafsiran yang kedua, la uqsimu bihadzal balad, artinya aku tidak butuh bersumpah. Ya, untuk menyatakan hari kebangkitan itu ada, nggak butuh. Kenapa? Karena hari kebangkitan itu perkara yang sangat jelas, sehingga tidak butuh diiringi dengan sumpah. Begitu penafsirannya.